Bila mana kita melihat Allah Subhanahu wa taala berfirman, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din, maka hendaklah keluar dari tiap-tiap golongan antara mereka beberapa orang untuk mendalami ilmu agama. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, menunjukkan satu kepentingan dalam kehidupan kita untuk mendalami ilmu berkaitan dengan agama. Bukanlah nak belajar agama ni tunggu pencen. Bukanlah nak pergi kuliah-kuliah ni tunggu tak ada kerja baru pergi kuliah. Maka ada di kalangan kita yang mereka begitu. Namun ada yang sebaliknya, mereka dah susun jadual kehidupan mereka seharian bahawa kalau hari yang ada kuliah, maka mereka tidak akan buat perkara-perkara yang lain. Disebabkan apa? Kesedaran mereka untuk mendalami bidang agama dan lebih mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana firman Allah, sebagaimana sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang saya sebutkan pada awal tadi, may yuridillahu bihi khairan. Siapa yuridillahu bihi, yang Allah nak berikan kepadanya kebaikan, khairan, yufaqihu fid din, Allah akan menjadikannya orang yang faham, yakni faqih dalam urusan agama. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, dan yang berkaitan dengan urusan agama ini juga bukanlah daripada kalangan ustaz ataupun tok-tok alim sahaja. Maka semuanya bila mana Allah nak berikan kebaikan kepada kita, maka Allah akan berikan kefahaman dalam beragama. InsyaAllah bila mana dalam bab-bab urusan agama mereka faham dan mereka faqih, insyaAllah Allah Subhanahu Wa Taala akan memudahkan segala urusan kita. Dan bila mana kita melihat kepada apa yang kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-harian, maka semuanya berkaitan dengan agama. Daripada kita bangun tidur sampai kita tidur semula, maka semuanya berkaitan, ada kaitan dengan urusan-urusan yang berkaitan dengan agama. Ada perkara-perkara semuanya berkait rapat dengan apa yang agama sarankan. Seperti mana tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kalau kita lihat maksud fiqah ni, fiqh dalam bahagian ibadah ataupun dalam bahagian jenayah ataupun dalam bahagian apa sekalipun, maka fiqah ini tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, dia cerita tentang apa? Mengetahui hukum hakam yang berkaitan dengan perbuatan ataupun perkataan orang-orang yang mukallaf. Apa maksud orang yang mukallaf? Tuan-tuan mu'allaf ke mukallaf? Tuan-tuan mukallaf ke mu'allaf? Mukallaf. Apa maksud mukallaf? Maksud mu'allaf apa? Orang yang baru masuk Islam, kita tahu maksud dia. Kalau mukallaf, tak pasti ustaz maksud dia, jadi saya mu'allaf. Maka mukallaf ini orang yang diberi kewajipan, yang ada kewajipan pada dirinya, yang ada tanggungjawab pada dirinya untuk melaksanakan ibadah. Sebagai contoh, safih ni orang yang bodoh. Maka orang yang bodoh dia ada bab-bab bahagian yang tidak ada kewajipan bagi diri dia untuk melaksanakan ibadah. Maka kita adalah orang-orang yang mukallaf. Jadi fiqah ini mengetahui hukum hakam berkaitan dengan perbuatan ataupun perkataan. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang mukallaf. Ia diambil daripada mana? Daripada Al-Quran dan juga As-Sunnah dan juga pecahan daripada keduanya. Maksudnya apa yang kita buat dalam kehidupan seharian kita berkaitan dengan fiqah, dan bila mana ia berkaitan dengan fiqah, diwajibkan kepada siapa? Orang-orang yang mukallaf. Dan bila diwajibkan daripada orang kepada orang-orang yang mukallaf, hukum hakam ini diambil daripada mana? Diambil daripada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Sunnah ini apa? Hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pecahan kepada keduanya, daripada keduanya iaitu daripada Al-Quran dan juga Sunnah, pecahan daripadanya adalah seperti ijma' dan juga qiyas. Jadi ini yang berkaitan dengan apa yang kita lakukan, laksanakan dalam kehidupan seharian kita. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, dan kita lihat adakah berkaitan di antara fiqah ini dengan akidah Islam kita. Adakah ada kaitan antara fiqah ini dengan tauhid? Adakah ada kaitan fiqah ini dengan keimanan kita kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila mana kita melihat firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Maidah ayat yang ketujuh, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mendirikan sembahyang, maka basuhlah muka kamu dan tangan-tangan kamu hingga ke siku. Maka apa sebab kita solat tuan-tuan? Kita menghampiri pada solat ataupun kita mendirikan solat. Bila mana solat, apa yang kita laksanakan tujuannya untuk apa? Ibadah.
ibadah kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ibadah yang kita laksanakan itu adalah berkaitan dengan akidah diri kita, berkaitan dengan keimanan diri kita. Kalau orang yang beriman, maka insya Allah dia akan melaksanakan ibadah solat itu tadi. Dan bila mana disebutkan, bila mana kamu nak hampiri solat, kamu nak dirikan solat, maka basuhlah muka kamu dan tangan kamu hingga ke siku. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Basuhlah muka kamu dan tangan kamu sehingga ke siku. Maka di sini ada satu bahagian fiqah yang dipanggil sebagai apa? Wuduk. Jadi wuduk ni wajib ke sunat, tuan-tuan? Makin dia biasa kalau mula-mula tu soalannya tak berat sangat. Dia makin lama makin berat soalan tu. Wuduk ni wajib ke sunat, tuan-tuan? Wajib. Sunat. Dia asal tu, asal wuduk ni sunat. Dan dia akan jadi wajib bila berkaitan dengan ibadah yang kita laksanakan. Sebagai contoh, nak solat, wajib ambil wuduk. La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan bila kamu berpuasa, kamu akan la'allakum tattaqun, menambahkan ketakwaan kamu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kita lihat bahawa kita dah masuk dalam bulan Syaban. Minggu depan dah hampir kepada nisfu Syaban, separuh dah. Dan bila mana dah separuh, menunjukkan sikit lagi kita akan masuk ke dalam tarbiyah Ramadan. Dan bila mana kita lihat Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ini, orang yang berpuasa la'allakum tattaqun, mudah-mudahan bertakwa. Namun hari ini kita dah berapa tahun, tuan-tuan, puasa? Kalau daripada start umur kita 7 tahun kita puasa, sampai sekarang tentu umur dah 30 tahun. Daripada 7 tahun sampai 30 tahun, lebih kurang ada 23 kali setiap tahun berjumpa dengan puasa. Kalau dalam tata bahasa Arab ni, satu mufrad, dua musanna, tiga tu dah kira jamak. Jamak ni apa? Dah kira banyak. Maka kalau 23, lebih daripada banyak. Kalau tu kalau 30, kalau 50, lebih kurang 43 kali dah bertemu dengan Ramadan. Namun kadang-kadang kenapa Ramadan yang kita lalui, tarbiyah Ramadan itu, dia tidak memberikan ketakwaan kepada kita. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Jadi bila mana kita melihat kepada perkara-perkara tersebut, sebagai contoh yang lain, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-228, maksudnya perempuan-perempuan yang ditalak hendaklah menunggu 3 kali suci. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan oleh Allah dalam rahim-rahim mereka jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Maka tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, dalam bab talak pun Allah tetap nak menyatakan bahawa apa yang kamu laksanakan ini tidak lain dan tidak bukan untuk melihat kepada keimanan kamu dan kepada ketakwaan kamu. Maka dia perlu melihat kepada dua ini juga, apa sahaja yang kita lakukan. Maka bila mana kita lihat dalam bab talak, disebutkan kepada perempuan yang kena talak, lelaki ke perempuan, tuan-tuan? Yang kena talak perempuan, bukan lelaki. Kalau yang lelaki yang kena talak, ramai dah duduk dekat sorong, termenung masing-masing. Kenapa baru lepas kena talak? Sebab apa? Sebab termenung dekat depan TV. Asyik tengok TV je. Isteri kata tak tolong langsung dia, saya talakkan abang. Maka disebutkan di sini, tuan-tuan, bab talak ini, perempuan yang ditalak hendaklah menunggu 3 kali suci. Tujuannya untuk apa? Disebutkan bahawa kamu tidak boleh menyembunyikan apa yang berada dalam rahim kamu. Apa yang ada dalam rahim tu, tuan-tuan? Bila mana 3 kali suci ini untuk melihat secara totalinya, secara spesifiknya bahawa ia suci daripada apa, tuan-tuan? Daripada mengandung. Supaya nasab anak itu tak nanti dia akan tahu kedudukannya di mana. Maka sebab itu dikatakan bahawa 3 kali suci ini untuk tidak menyembunyikan apa yang Allah ciptakan itu. Dan bila mana dalam keadaan tersebut, tuan-tuan, dengan beriman kepada Allah serta hari akhirat, maka tujuannya untuk apa? Menyatakan keimanan. Sebab bila mana seorang perempuan yang ditalak ini, tuan-tuan, dia ada perbezaan dia punya waktu iddah dia tu, waktu dia punya tempoh dia untuk dia selesai ataupun talak tadi ataupun perceraian tadi sah secara mutlak. Maka sebagai contoh, sebab apa dia tunggu 3 kali suci? Maka asasnya dia ada 3 kali suci untuk talak tadi tu, iddah tadi. Namun kalau masuk sahaja awal bulan ketiga, belum habis lagi bulan yang ketiga, disahkan mengandung.
Maka yang tadi asalnya tiga kali suci, maka selepas itu kalau masuk bulan ketiga, kalau ikutkan tinggal sebulan sahaja lagi kan, lebih kurang sebulan lah dia punya tempoh talak tadi tu. Tapi dalam Islam dia akan mengambil waktu yang paling lama. Yang tadi walaupun tinggal sebulan, bila mana disahkan mengandung, ada tanda-tanda dan sebagainya, memang sah mengandung, maka tempoh iddah tadi akan ditukar kepada 9 bulan 10 hari. Sehingga dia selesai hamilnya itu, maka itu tempoh iddah dia yang baru. Untuk apa tujuan? Untuk menjaga keharmonian wanita itu tadi. Supaya apa? Beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, bila mana kita melihat pula kepada contoh-contoh yang lain, Allah Ta'ala telah mengharamkan riba dan mengaitkan perbuatan meninggalkannya dengan tercapainya ketakwaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka riba dan mengaitkan perbuatan meninggalkannya dengan tercapainya ketakwaan. Maksudnya apa? Yang meninggalkan riba dan kaitkan dengan apa perbuatan yang kita buat untuk tinggalkan riba itu, tujuannya untuk apa? Keimanan dan ketakwaan kepada siapa? Tidak lain dan tidak bukan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat yang ke-130. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah, mudah-mudahan kamu berjaya. Ceritanya bila mana bab berkaitan dengan riba. Sebagai contoh tuan-tuan, sebagai contoh kita digemparkan beberapa ketika dulu ceritanya tentang dalam coklat ada DNA babi tu kan. Kita orang Islam ni seolah-olah boikot dia, boikot sangat-sangat. Dan kalau kita lihat, pandai juga orang yang cipta iklan nak lariskan produk tu. Kali pertama masa tak ada isu tentang ada babi ni, macam mana iklan dia tuan-tuan? Iklan dia yang seorang apa kekasih lelaki tunggu kat bawah, kemudian dia punya pasangan dia duduk kat rumah yang tingkat atas tu, dan kemudian yang dia ikat dekat belon-belon, kemudian dia lepaskan ke atas. Lepas tu yang pasangan dia ambil tak dapat. Orang nak tunjukkan romantik makan coklat tu. Tapi last kali bila mana dah mengacau, rupanya ada satu lagi belon, oh dia dapat. Lepas tu dapat makan kek coklat tadi tu. Tapi selepas isunya bila mana ada babi dalam coklat tu, maka dia terhenti sekejap. Dan orang Islam waktu tu memang boikot makan, nak makan coklat tu. Sebab apa? Sebab ada babi dalam coklat tu. Tapi kalau ada babi dalam akaun kita tuan-tuan, yang kita nampak babi dalam coklat, kita makan. Habis tu kalau ada babi dalam akaun bank kita tu, kalau ada babi dalam pengurusan keuangan kita tu, biasa kita tak perasan. Yang kita perasan bila mana nak makan tu. Tapi ini berkaitan dengan duit tadi, berkaitan dengan pengurusan keuangan kita yang berkaitan dengan riba. Kita rasa seolah-olah tidak bersalah. Dan bila mana cerita tentang coklat tadi tuan-tuan, bila mana dah disahkan pula halal, mula kata ada babi, batu halal, batu babi halal, halal babi, babi halal semua. Kan dah nampak babi tu halal pula kan. Maka yang tadi kemudian macam mana dia nak lariskan, nak kembalikan kepercayaan orang Islam waktu tu tuan-tuan? Ceritanya sepasang suami isteri, yang isterinya dah mula pakai tudung, iklan dia dah pakai tudung pula dah. Kemudian ada anak-anak dia. Iklan dia macam mana? Suami balik daripada surau. Tengok dia punya psikologi, suami balik daripada surau. Maka anak-anak dia kata apa? Ayah balik ni tak ada bawa apa-apa ke? Ayah dia pun keluarkan daripada belakang. Tening. Lepas tu isteri kata apa? Bang, kan coklat ni tak boleh makan. Eh tak, ni dah disahkan halal. Jom kita makan sama-sama. Kita tengok bagaimana permainan psikologi manusia hari ini untuk menutup perkara-perkara yang tidak sepatutnya. Maka bila mana kita sebut bab berkaitan dengan riba ini, ceritanya babi dalam coklat kita tak nak makan, tetapi bagaimana sekiranya ada babi dalam keuangan kita, ada babi dalam akaun-akaun bank kita itu. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, contoh yang lain pula bila mana kita melihat kepada perkaitan antara akidah dan juga fiqhul islami, Allah menggesa dan menggalakkan supaya bekerja dan beramal dalam masa yang sama. Dia melengkapkan prasana agar manusia yang beramal itu sentiasa merasakan pemerhatian Allah dan kerja itu dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah At-Taubah ayat yang ke-105, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang yang beriman akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang Maha Mengetahui, yang ghaib dan yang nyata. Dia akan memberitahu kepada kamu tentang apa yang kamu lakukan. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, ini juga berkaitan dengan pekerjaan kita.
Adakah pekerjaan kita ini sebagai amanah? Ya, pekerjaan kita sebagai amanah. Apa yang kita laksanakan disebutkan di sini melengkapkan prasarana agar manusia itu beramal. Dan daripada amalan pekerjaan yang mereka laksanakan, seolah-olah mereka merasakan Allah memerhatikan mereka, Allah melihat mereka. Contoh tuan-tuan, kalau pencuri dia masuk ke dalam kedai sebagai contoh, ataupun dia tak masuk dalam kedai lah, dia masuk dalam surau. Biasa sekarang pencuri tak cari kedai lah, pencuri cari surau. Dia masuk dalam surau, dia usah dulu dekat mana tabung. Mula-mula dia datang dulu, datang waktu orang semayang, dia pun konon-konon semayang juga. Waktu tu dia usah dulu, oh tabung kedudukan dekat sini, sini, sini. Maka selepas dia masuk tuan-tuan, sekiranya ada CCTV, agak-agak dia boleh masuk terus curi ke bila mana ada CCTV? Dia akan sentiasa terasa, merasai pergerakan mereka itu, pergerakannya itu diperhatikan oleh siapa? Oleh CCTV. Dan dia akan berhati-hati. Dia pusing dulu, masuk daripada tiang sini, pergi tiang lain, pergi tiang, 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 daripada tiang ke tiang dan sebagainya. Maka bila mana kita melihat kepada perkara ini tuan-tuan, menggalakkan supaya bekerja dan beramal. Dan pada ketika itu bila mana kita merasakan Allah melihat kita, maka setiap apa amalan yang kita laksanakan, kita akan laksanakan dengan penuh tanggungjawab. Sebagai contoh, kalau saya bawa kursus di penjawat awam, sama ada korporat ataupun swasta, seperti mana kita sebutkan tadi, bila mana manusia ini tak suka dilabel. Apa maksud saya dilabel? Contoh, label kata orang ni sekian-sekian, orang ni begini-begini. Maka kita biasanya manusia fitrah yang tak suka dilabel. Dan kalau dalam pekerjaan kita tuan-tuan, bila mana kita dilabel mengulur. Mengulur ni apa tuan-tuan? Curi-curi lah waktu bekerja tu kan, mengulur. Kan bila mana gunakan label mengulur itu seolah-olah nampak halal. Ulur tu kan boleh pegang, boleh delete dekat kepala, ambil gambar dan sebagainya. Maka bila mana label yang tak nampak haram tu, orang tak marah. Lebih suka, tak pula biasalah mengulur sikit-sikit, okey lah. Maka cuba kita tukar satu label yang nampak memang totally haram. Maka tukar istilah tuan-tuan, jangan pakai istilah mengulur, pakai istilah membabi. Kalau nampak kawan-kawan yang curi tulang tu, cakap dengan dia, eh kenapa kau membabi hari ni? Agak-agak dia nak buat lagi tak tuan-tuan? Ataupun dia kata, kalau macam tu meh kau membabi sama-sama dengan aku. Sebab apa? Sebab kita nak melihat kepada apa yang kita laksanakan ini Allah perhatikan. Dan bila mana ada rasa keimanan dan ketakwaan tadi, yang kita rasa nak mencuri waktu dan sebagainya, maka kita akan tidak melaksanakan perkara-perkara sedemikian. Dan tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, daripada itu melihat kepada lengkap ataupun syumul ataupun kesempurnaan dalam ibadah yang kita laksanakan, tujuannya adalah untuk meningkatkan akidah kita, perkaitan antara ibadah dan juga akidah kita ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala, keimanan dan juga ketakwaan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kalau kita melihat rangkuman daripada fiqhul islami itu tadi, rangkuman daripada ibadah yang kita laksanakan tadi, semuanya mencukupi segala keperluan manusia. Adakah fiqhul fiqh yang kita buat ini, pelaksanaan ibadah yang kita laksanakan ini untuk memberikan kemudaratan pada manusia? Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini minal haraj. Tidak kami bawakan dalam agama itu untuk memberikan kemudaratan pada kamu. Maksudnya agama yang Allah berikan ini adalah untuk memberi kemudahan. Sebagai contoh, kemudahan yang paling basic sekali yang kita sering gunakan, sebagai contoh apa tuan-tuan? Bila mana dalam solat tak mampu untuk berdiri, ada kelonggaran untuk duduk. Tak mampu untuk duduk, ada kelonggaran untuk baring dan sebagainya. Dan sekiranya hingga akhir nanti, kalau tak mampu juga gunakan pergerakan hati. Dan kalau tidak boleh menggunakan pergerakan hati, itu tandanya telah mati. Maka kita boleh terus proses pengkapanan dan sebagainya. Maka bila melihat di situ tuan-tuan, ibadah ataupun syariat fiqah yang Allah berikan ini adalah untuk memberikan kemudahan. Dan bila mana kita melihat tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, dalam bab puasa, kutiba alaikumusiyam, syarat-syarat puasa, rukun puasa, bab-bab berkaitan dengan puasa. Biasa lelaki ni dia tak ada problem sangatlah bab berkaitan dengan puasa, jarang-jarang sekali. Tapi yang perempuan dia seolah-olah macam satu fenomena. Masuk je dan nak dekat Ramadan je, mula dia akan timbulkan, eh fidyah ni macam mana? Macam mana nak bayar fidyah? Kalau ganti puasa ni tak sempat nak ganti puasa, bayar fidyah, fidyah tu macam mana? Dia tahu fidyah tu segantang makanan asasi. Kalau dulu memang pakai gantang, sekarang segantang tu berapa jumlah dia? Berapa jumlah tuan-tuan? Berapa kilo?
satu gantang tu makanan asasi. Ke memang dekat kedai Cahaya Baru ni datang je, bang, beras segantang, memang dia akan bagi segantang. Memang Cahaya Baru dia tak pakai kilo agaknya kot. Berapa banyak segantang tu, dia tak sampai sekilo tuan-tuan. Lebih kurang 600 ke 700 gram. Dia ikut makanan asasi bila mana bab berkaitan dengan nak bayar fidyah. Lelaki pun ada juga yang bayar fidyah. Perempuan pun ada yang bayar fidyah. Namun yang kita nak lihat bila mana bab berkaitan dengan puasa, kemudian zakat. Zakat-zakat fitrah boleh bayar dekat mana-mana ataupun memang kena bayar dekat mana kita duduk. Zakat fitrah. Sebab kita dah nak masuk dalam Ramadan nanti. Bila mana bab zakat fitrah, kita boleh bayar kat mana-mana. Contoh kita duduk dekat Johor, nak bayar zakat tu dekat mana? Dekat Kedah. Boleh tak zakat fitrah? Ataupun kita pula bab zakat harta. Zakat harta tu nak dibayar di mana? Kalau harta kita ada dekat Selangor, nak bayar dekat Selangor ke nak bayar dekat Johor? Manakah bab berkaitan dengan zakat? Kemudian bab berkaitan dengan haji. Kalau dalam hukum hakam tu tuan-tuan, dia punya basic tu wajib, makruh, haram, sunat, harus. Namun dalam bab haji, dia pecahkan pula antara wajib dan juga fardu. Tuan-tuan ada yang dah pergi haji kan? Ingat lagi? Apa beza fardu haji dengan wajib haji? Dia ada perbezaan ni tuan-tuan. Walaupun pada asasnya kalau dalam bab-bab yang lain, fardu dengan wajib itu perkara yang sama. Namun dalam bab ibadah haji ini, dia bezakan antara fardu haji dengan wajib haji. Maka yang kita sebutkan tadi, puasa, zakat, ibadah, umrah dan sebagainya, maka ia terkandung dalam satu bab yang dipanggil sebagai fiqh ibadah. Hukum-hukum berkaitan dengan ibadah. Solat yang kita laksanakan, rukun solat, syarat sah solat, maka ia terkandung dalam fiqh ibadah. Itu yang pertama. Dan bila mana kita lihat kepada yang seterusnya, iaitu bila mana bab berkaitan dengan talak, bab berkaitan dengan fasah, bab berkaitan dengan ta'liq, bab berkaitan dengan tempoh iddah, bab berkaitan dengan rukun nikah. Ingat lagi tuan-tuan, rukun nikah ada berapa? 5. Kalau betul lah tu, 5 lah tu, menunjukkan persediaan untuk nikah baru tu. Maka itu bab berkaitan dengan nikah. Semua yang bab berkaitan dengan kekeluargaan ini tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, yang dipanggil sebagai fiqh munakahat, fiqh berkaitan dengan kekeluargaan. Maka dalam Islam dijaga segala berkaitan dengan ibadah ini. Bab kekeluargaan ini pun dijaga. Soal contoh anak susuan, bagaimana taraf anak susuan ini? Sama ada dia punya taraf dia sama dengan anak-anak yang lain, daripada bab aurat dia pun ada disebutkan. Dan daripada anak susuan ini, sebagai contoh, bila mana bab anak susuan yang saya sebutkan tadi, bab aurat ataupun bab pemilikan harta pusaka yang kita dah bincangkan lebih kurang 10 bulan yang lepas, minggu lepas. Kalau anak susuan, sama tak tuan-tuan dia punya bahagian dia? Tak apa tu, nanti kita cerita tepi lah, jawab kat tepi nanti. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, itu yang kedua. Dan yang ketiga, bab berkaitan dengan, sebagai contoh tuan-tuan, jual beli. Jual beli kadang-kadang tuan-tuan, ada orang yang memanipulasikan. Sebagai contoh, bila mana kalau jual beli biasa dekat kedai ni, dia tak ada isu tuan-tuan. Kita pergi je, kemudian kita beli barang, kita bayar, kemudian kita balik. Itu selesai. Tapi saya pernah melihat kepada beberapa orang sahabat tuan-tuan yang melibatkan kepada perjanjian. Yang melibatkan kepada perjanjian, ada dia punya agreement dia. Macam contoh kita nak beli kereta ke, kita nak beli rumah, kan ada agreement. Kadang-kadang dalam agreement ini tuan-tuan, orang memanipulasikan ayat-ayat dalam tu. Kita kena hati-hati. Waktu saya belajar undang-undang dulu tuan-tuan, bab berkaitan dengan undang-undang ni, bila mana contoh, kalau dia ada buku akta dia tu, dalam buku akta tu, dia undang Malaysia, dia akan berpandukan kepada FC, Federal Constitution, perlembagaan. Bila mana berpandukan kepada perlembagaan, maka kena hafal akta-akta dalam tu. Contoh akta 1 apa, akta 2 apa, akta 3, akta 4, dan biasa dia akan berpandukan kepada buku tu. Itu kalau bab yang tu. Kemudian kalau melihat kepada undang-undang yang lain pula, maka contoh bab berkaitan dengan undang-undang perniagaan, maka bila mana ada proses jual beli, biasanya agreement itu dicipta ataupun dibuat oleh siapa, kita kena lihat. Dan dalam ayat-ayat tersebut tu tuan-tuan, biasa kalau kami dulu masa belajar, kalau buku akta tu dalam bahasa Inggeris,
Kita cari yang terjemahan dalam bahasa Melayu, jauh sangat bunyi dia. Kalau kita baca pun terpusing-pusing aja, dia terbalik ke atas, terbalik ke bawah, pusing. Sebab itu bila mana akta tu tuan-tuan, kalau contoh kita ada perjanjian tu, biasa kita kena hati-hatilah. Kalau kita tak faham bahasa Inggeris, minta kalau yang mengeluarkan perjanjian itu keluarkan dalam bahasa Melayu. Saya pernah satu ketika ada satu urusan, akta dia punya dia punya peraturan ataupun dia punya perjanjian semua dalam bahasa Inggeris. Jadi saya baca sekali imbas, kemudian saya kata cuba terangkan sikit. Saya suruh orang yang nak minta saya sign tu, cuba terangkan sikit apa yang ditulis kat belakang ni. Waktu tu lebih kurang ada 10 ke 11. Simpel dia jawab, ini tak ada apa sangat ni, tak apa, sign je. Ini tak ada apa sangat ni, ini cuma cerita tentang benda-benda ni je. Maka kita kena hati-hati, bila mana kita dah sign nanti tuan-tuan, bila mana kita lihat balik, rupanya ada benda-benda yang terikat ataupun ada benda-benda yang mengikat. Maka di sini berkaitan dengan hukum, berkaitan dengan muamalah. Bila muamalah, hukum jual beli. Orang yang menjual, orang yang membeli. Kemudian ada barang dia, ada sirah dia. Dan daripada sirah dia itu, lafaz dia itu. Dan daripada lafaz, sebagai contoh tuan-tuan, lafaznya akadnya itu apa? Saya beli, saya jual. Tuan-tuan kalau dekat, pergi dekat, contohlah pergi dekat pasar raya, tuan-tuan beli barang, dah ambil barang tu, tuan-tuan ada cakap ke? Saya beli ya dek, saya jual. Ada amalkan lagi tak benda tu? Maka kalau kita lihat dalam rukun tu, sirah tu, lafaz akad tadi tu adalah daripada salah satu daripada rukun. Dan sebagai contoh, kalau mungkin tuan-tuan tak ada lah kot, mungkin anak-anak muda hari ni, dia beli pakai online. Online tu dia klik-klik ya. Contoh dia buka smartphone, dia klik-klik-klik-klik, tekan-tekan-tekan nak beli apa, masuk dalam dia punya bakul dia, chat dia, kemudian terus buat pembayaran. Maka pembayaran pun melalui online. Ada dia bagi tahu, tekan, contoh tekan apa, tekan voice tu, tekan suara, saya beli ya, lepas tu ada orang balas, saya jual. Maka di situ pula ada perbahasannya bila mana kita melihat kepada bab berkaitan dengan fiq muamalah ini. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, dan bila mana kita melihat kepada bab-bab yang lain, sebagai contoh hukum-hukum pemerintahan, siasah syariah, corak pemerintahan yang berasaskan kepada hukum syarak. Maka dalam fiq juga tuan-tuan, dalam bab kita nak berpolitik, sebagai contoh yang disebutkan, dalam bab berpolitik ini siasah. Bila mana bab berkaitan dengan siasah ini, Islam juga menggariskan kaedahnya bagaimana. Islam juga menunjukkan percakapannya bagaimana. Islam juga menunjukkan cara yang betul untuk berpolitik ini bagaimana. Namun hari ini tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, saya baca satu kata-kata daripada barat tu, dia kata apa? Orang politik pun kadang-kadang dia tak percaya apa yang dia cakap. Orang politik pun yang melibatkan diri dalam politik, mereka pun tak percaya mereka apa yang mereka cakap. Namun yang peliknya, orang yang dengar boleh percaya. Dia yang bercakap ni pun tak percaya, apa benda aku cakap ni boleh buat ke ni. Tapi kalau orang yang sebaliknya, orang yang dengar pula, oh ya, saya yakin awak boleh buat, kita pula bagi sokongan. Dia sendiri pun tak percaya apa yang dia cakap. Maka bila mana bab berkaitan dengan politik, dalam apa sahaja, maka baginda Nabi SAW dah menunjukkan satu contoh tauladan yang sangat baik. Maka bila mana dalam soal itu, maka ia juga terkandung dalam fik siasah, fik yang berkaitan dengan perundangan dan sebagainya. Itu yang keempat. Dan yang kelima tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sebagai contoh disebutkan, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba. As-sariqu, pencuri lelaki, was-sariqatu, dan pencuri perempuan, faqta'u, dipotong tangannya ini. Maka disebutkan ini bab berkaitan dengan apa? Pencuri itu, orang yang mencuri, bab berkaitan dengan jenayah. Dan bila mana dalam bab berkaitan dengan jenayah ini tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kalau kita lihat dalam perbahasan dalam Quran, semua melengkap. Dan bila mana kita tengok kelengkapan itu tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, dalam bab jenayah dah diletakkan tiga hukum yang asas. Yang pertama bab berkaitan dengan hudud, yang kedua bab berkaitan dengan kisos, dan yang ketiga bab berkaitan dengan ta'zir. Bila mana kita lihat tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, bab hudud ini tujuh perkara yang berkaitan dengan hudud. Tujuh je, bukan banyak pun, tujuh. Tapi orang takut dengan yang tujuh ni. Maka dia dinyatakan secara jelas, as-sariqu was-sariqatu faqta'u. Dan bila nak cerita tentang faqta'u, dipotong pun bukan nampak, oh awak mencuri, ambil tangan, potong. Maka dia ada perbahasan dia. Namun perbahasan ini yang orang tak faham. Dan bila orang tak faham, kemudian dia kata apa? Hudud adalah ciptaan manusia. Sedangkan hudud secara jelas dinyatakan dalam Quran tentang
dia punya pelaksanaannya. Dan kemudian bila mana kita melihat kepada hukum kisas, kisas ni bunuh balas bunuh, dia ada tiga jenis kan, bunuh yang sengaja, bunuh tak sengaja, bunuh tanpa niat dan sebagainya. Itu yang ke yang kelima. Dan yang keenam, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, bila mana kita melihat kepada bab-bab berkaitan dengan akhlak, bab-bab berkaitan dengan sopan santun, bab-bab berkaitan dengan keharmonian antara antara masyarakat. Sebagai contoh tuan-tuan, bila mana contohlah kita tengah menyapu dekat luar, tengah menyapu dekat luar kawasan taman, kawasan rumah kita, maka tiba-tiba ada kawan jalan, kita pun tak singgah ke? Dalam hati kita bukan nak ajak singgah pun, dalam hati kita saja nak beri teguran tu, nak nak menyapa tu. Tapi kadang-kadang orang yang bawa ni dia pula tak faham, oh dia pun pusing masuk pula singgah. Dan bila mana dah singgah, lama pula berbual, kemudian dia pula cakap tak ada air ke, tanya air pula. Dalam hati orang yang tegur tadi menyesal pula, aku tegur dia, kalau tak tegur tadi dia terus jalan balik lah. Maka bila mana kita melihat kepada bab-bab keharmonian ini tuan-tuan, sebab itu bila mana masyarakat kita ni dia punya keharmonian, dia punya bab adab, bab menjaga perkara-perkara berkaitan dengan ini tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, mereka terlalu berjaga-jaga dan terlalu berlapik. Dan bila berlapik ini tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sehingga kan kadang-kadang kita pun tak faham apa maksud di sebaliknya. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, dan bila mana saya kita melihat kepada bab-bab pecahan-pecahan yang ada dalam fiqh ini, yang sebenarnya ia meliputi keseluruhan kehidupan manusia, dia meliputi merangkumi kesempurnaan dalam kehidupan manusia, maka bila mana kita berpegang kepada bahagian fiqh ini tuan-tuan yang kita sebutkan tadi, bab-bab berkaitan dengan hukum hakam, percakapan, perbuatan yang diberikan kepada orang yang mukallaf, diberikan kepada orang yang mukallaf, sumbernya daripada Al-Quran, Sunnah dan pecahan daripada keduanya, iaitu ijma' dan juga qiyas, maka kita dapat lihat hidup kita akan berdasarkan berdasarkan kepada apa yang syariat tunjukkan kepada kita. Hidup kita akan berlandaskan syariat, dan mudah-mudahan daripada apa yang kita lihat tadi, semuanya menambahkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan apa yang kita kongsikan ada manfaat dan perkara-perkara yang boleh kita ambil dan kita gunakan dalam kehidupan seharian kita. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم